Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Di depan saya ada Samsung A20 punya teman saya yang katanya ngos-ngosan Samsungnya, tidak mau hidup. Dipencet tombol power, tidak ada reaksi. Juga ditekan tombol volume bawah plus power, tidak ada reaksi juga. Tetap mati, ditekan volume atas plus power juga tidak mau hidup. Saya coba colok kabel cas, bagaimana reaksinya? Tidak ada tanda kehidupan. Kita tunggu saja. Nah, ternyata muncul logo petir. Mati lagi. Muncul logo Samsung. Kita coba cabut lagi, kita colok lagi. Muncul logo petir kembali. Logo Samsung muncul kembali, tapi nanti dia akan restart kembali. Begitu seterusnya. Di sini saya akan coba untuk flash stock firmware Samsung ya, Android 11. Pertama buka Odin, yang saya pakai adalah Odin versi 3.14. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi. Kita tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Sambil ditekan, kita masukkan kabel ke ponsel. Kabel satu lagi ke laptop atau ke PC ya. Nanti akan muncul warning untuk masuk ke download mode. Sudah muncul. Setelah itu kita tekan volume atas. Nanti akan terdetek di Odin. Di sini terbaca COM3. Tergantung dari PC Agan. Kita masukkan firmware-nya. Firmware bisa di-download di samfv.com. Ini saya download Android 11 ya. BL kita masukkan sesuai dengan filenya. BL kita masukkan BL juga. Lanjut AP. Kita masukkan yang depannya AP. HP ini munculnya agak lama karena ukurannya yang paling besar ya. Kita bisa nyeduh kopi dulu atau jajan dulu. Di sini Odin not responding, tapi biarkan saja. Nanti akan muncul sendiri.
Ya, akhirnya muncul juga. Lanjut, kita masukkan CP. Kemudian CSC. CSC saya di sini pilih yang home. Kemudian kita klik start. Di option tidak perlu dirubah. Kita tunggu beberapa menit lagi. Di ponsel terlihat sedang mendownload. Di sini video tidak saya potong, jadi waktu sesuai dengan proses dari awal sampai akhir. Kita ngopi dulu ya.
Oke, akhirnya selesai juga. Ponsel restart otomatis. Kita tunggu lagi. Kita cabut kabel. Sengaja video ini tidak saya potong, biar yang nonton bete. Kita tunggu aja, kita bisa bikin kopi lagi. Mudah-mudahan bisa masuk ke sistem. Muncul logo Samsung. Tunggu sekitar 2 menit. Alhamdulillah. Ya, akhirnya bisa masuk ke sistem. Dan kita lihat kita lewati saja, kita setting nanti belakangan. Stok firmware yang bisa didownload sesuaikan dengan tipe binary Samsung A20 kalian ya. Untuk melihat binary berapanya bisa dilihat di channel orang lain ya. Di channel saya tidak ada, mohon maaf. Sekian, terima kasih yang telah menonton sambil uring-uringan karena videonya terlalu panjang. Semoga bisa bermanfaat. Yang mau subscribe disilahkan, yang gak mau subscribe harus, karena subscribe itu adalah sedekah dan sedekah itu masuk surga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.